أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manhaj hidup, pedoman hidup, prinsip hidup. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang simple dan jelas, wabtaghi, carilah. Bima atakallah, dengan apa yang Allah berikan kepadamu, daral akhirah, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadang seseorang mencari dunia, mengejar dunia, kemudian Allah berikan, tidak pernah puas, Allah berikan lagi, tidak puas, tidak syukur, Allah berikan lagi, Allah berikan lagi, Allah berikan lagi. Bisa berhasil dia kaya raya, tapi yang dia cari belum dia dapatkan, karena dia belum puas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj, kami akan ulur-ulur terus dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka, dari sisi yang mereka tidak tahu. Yakni seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat lain, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kata Allah, ketika mereka lupa dengan apa yang mereka diperingatkan dengannya, ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan Allah, Allah akan bukakan untuknya segala pintu-pintu dunia. Lihat, dunia enggak ada nilainya. Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada orang busuk, Allah berikan pada siapapun.